Selamat datang. Hari ini saya ada satu potongan daging yang sangat menarik. Ini adalah Angus filet mignon atau juga orang panggil tenderloin, atau di sini di Malaysia orang panggil batang pinang, ya. Dan ini adalah dari jenis Angus yang saya rasa cukup terkenal, dan saya yakin mengenai kelembutan batang pinang ataupun tenderloin ini. Dan rata-rata saya rasa orang tahu di dalam potongan daging lembu, tenderloin atau filet mignon atau batang pinang ini adalah potongan yang paling lembut, ya. Jadi hari ini saya nak buat masakan yang berbeza sedikit. Saya bukan nak buat steak, tapi saya nak buat roast. Jadi tenderloin ini saya akan lumurkan dengan seperti biasa sea salt, garam laut yang kasar, kemudian black pepper. Ya, yang ini scrap black pepper, jadi kasar juga. Dan saya akan letak rosemary di atas ni, dan juga garlic, ya, ataupun bawang putih. So macam tu je, simple. Kemudian saya akan letakkan meat thermometer. Saya boleh agak untuk mendapatkan medium rare ke medium. Mungkin saya perlu membakar roast ini selama 40-45 minit pada ketinggian suhu 200 darjah Celsius begitu. Tapi saya nak pastikan saya dapat doneness yang saya kendaki secara tepat. Jadi saya akan menggunakan meat thermometer yang saya akan cucukkan pada bahagian yang paling tebal. Saya rasa di sini boleh, ya, saya akan cucukkan, dan saya akan pastikan saya boleh nampak reading daripada termometer tersebut. Saya akan gunakan ini, ya, termometer yang akan memastikan doneness yang saya kedaki itu adalah telah ditepati. Ya, saya tak mau agak-agak sebab ketebalan potongan daging ini kecil saja. Okay. Jadi saya akan lumurkan dengan sea salt, dan seperti biasa be generous, ya. Yeah. Kita perlu terbalikkan daging ini. Ada juga kawan-kawan yang bertanya, be generous tu maksudnya bagaimana? Berapa tebal kita perlu letakkan sea salt ini? Jadi kalau kawan-kawan boleh lihat rata yang menyeluruh, ya, sudah cukup. Dan suka saya katakan lagi bahawa sea salt ini tidaklah semasin garam biasa, ya. Okey. Dah dilumurkan dengan garam. Saya rasa dah sempurna. Okey, dan sekarang saya akan lumurkan pula dengan black pepper. Kalau tuan-tuan nak tahu kenapa saya tak perap daging semasa saya masak, terutamanya pada steak, kawan-kawan bolehlah menonton satu video yang saya telah hasilkan di YouTube yang menerangkan kenapa saya tak perap daging.
Oke. Oke, dah siap. Saya lumurkan dengan black pepper dan juga garam laut. Jadi inilah yang saya akan letakkan di atas pan ataupun loyang. Dan kemudian saya akan letakkan rosemary, lebih kurang macam tu, dan juga garlic ya. Letakkan di atasnya begitu. Kemudian satu lagi bahan penting yang saya akan letakkan di sini adalah butter. So, mungkin 15 minit setengah jam selepas saya masukkan dalam oven, saya akan letakkan ketulan-ketulan butter pada atas daging ini supaya ia akan turun meresap ke dalam daging ini dan daging akan kekal juicy atau moist ya, tender. Jadi itu saja, saya akan kembali nanti tunjukkan hasilnya. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories, and the memories bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain, when I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feel like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes. Everybody hurts. Terima kasih kerana menonton channel Chef Arif. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. So hey, say, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before.